Fatiha bin Niyat Futuhul Munawwar Usul Jasad Tutruh Mutut bin Nasuh Bertalim atau alim al-fadah al-istifadah wa nubratifah ila ruah huludikum wa jina wa tikum wa bismin Tumma ilah ruah al-imam Nawawi wa uliya usul al-baljah wa aman amara hadal masjid wa abadallah bisa bikin ulahikan anna Allah taqashir maghfir wa barakatih wa salam min marim ila hadratin nabi al-fatiha Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an dan diriwayatkan dari Abi Ya'la Nama Abi Ya'la adalah Shaddad putra Aus radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Nabi bahwa beliau bersabda Al-Kayyisu al-Agilu orang yang berakal orang yang waras orang yang cerdas mandana nafsahu yaitu yang mengadakan perhitungan terhadap dirinya dalam arti mengontrol dirinya mencegah dirinya daripada segala yang merugikan sehingga yang dicari adalah keuntungan wa'amila dan dia beramal berbuat lima ba'dal maut untuk apa yang manfaat setelah mati wal ahmaku atau wal ajizu orang yang lemah di sini pikirannya akalnya man atba'a yang menjadikan pengikut nafsahu dirinya dijadikan mengikuti hawa terhadap kesenangan nafsunya untuk akhirat enggak berpikir watamanna dan dia cuma membuat angan-angan harapan kosong ala Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga diampuni dosa al-amani yaitu harapan-harapan yang tidak berguna wa tamanna ala Allah jadi manusia itu ada yang disebut agil ada yang disebut ajis cerdas waras lemah bodoh menurut Nabi orang yang cerdas waras itu dia selalu kontrol sama dirinya nih tak kasih gambaran orang ada ahli dagang orang nggak bisa dagang kalau ahli dagang dia punya toko dikontrol ada berapa barangnya dia laku berapa kemudian keuntungannya berapa jangan sampai rugi harus untung jangan sampai ada yang hilang sia-sia itu orang cerdas dikontrol untuk urusan agama nih waktu ini jangan sampai sia-sia bernilai apa ini bernilai zikir bernilai bacaan Quran bernilai dakwah bernilai sedekah bernilai amar ma'ruf bernilai nahi mungkar dikontrol nih hasaba nafsahu kemudian
saya ini lagi menggunakan diri saya untuk manfaat atau tidak manfaat, bahkan untuk madorot. Saya bisa pergi masjid, kenapa harus sholat di rumah? Betapa ruginya saya, padahal setiap langkah akan dapat pahala sekian, diampuni dosa sekian, diangkat derajat sekian. Saya kalau sholat sendiri dapat pahala sekian, berjamaah dilipat gandakan sekian. Dihitung. Kalau berbuat dosa juga dihitung, bahaya ini. Senengnya cuma sebentar nih, tapi dia dimasuk neraka berapa lama nih? Bagaimana diadab kubur? Ngitung. Ini orang-orang cerdas nih. Tapi saya nggak berbuat dosa, saya main kartu, lo eman. Kalau kita buat istighfar sudah berapa banyak itu istighfar? Kalau kita buat solawat berapa banyak itu solawat? Sayang. Milih mana, tisu sama duit? Duit. Milih mana pahala dengan nggak dapat pahala? Milih nggak dapat pahala. Nggak cerdas. Orang yang cerdas selalu membuat perhitungan, menghisap dirinya, harus bernilaikan keuntungan. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, usahanya itu adalah untuk yang manfaat setelah mati. Saudara, ada orang itu beramal, berusaha, berbuat. Dia berbuat buat rumah yang gede. Tapi setelah mati dia ditempatkan yang sempit. Paham nih ya? Tanahnya luas, banyak pegawainya, banyak pengikutnya. Mati, tanahnya kecil. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah, sendiri. Dikawal kemana-mana. Mati, ditinggal. Nah, dia berbuatnya untuk yang manfaat setelah mati. Duit kamu itu manfaat di dunia, bisa buat makan, buat itu, buat ini, buat ini, buat itu, buat ini. Tapi kalau mati, tidak manfaat. Buat yang manfaat setelah mati, jadikan sedekah, bangun masjid, silaturahim, jadikan birrul walidain, menggunakan berbuat untuk yang manfaat setelah mati, bukan berhenti manfaatnya dengan kematian. Sehatnya kamu, kamu gunakan amal untuk lima ba'dal maut. Saya mumpung sehat, harus banyak sholat, harus banyak membantu orang-orang yang lemah. Manfaatnya adalah bisa dirasakan setelah mati. Mumpung sehat, ngejar bola, jatuh bangun, kadang-kadang keselio, patah tulang, hanya sekedar untuk gol. Kalau sudah gol, wih, loncat-loncat seperti masuk surga, saudara. Orang berakal tidak menggunakan itu kecuali untuk bernilaikan bagaimana bisa dia tadi itu beruntung. Wa amila lima ba'dal maut. Itu yang disebut al-baqiyatus sholihat. Kekal baik. Baik yang kekal itu. Baik yang kekal.
harta kamu bisa berhenti manfaatnya dengan kematian kamu, tapi bisa juga menjadi manfaatnya kekal untuk kamu. Nih yang bangun masjid nih. Hah? Ada orang gak punya, kamu biayai sampai apal Quran, sampai jadi kiai, sampai dia mengajar ribuan, puluhan ribu, terus mengalir, kekal itu. Kekal itu. Undang teman-temannya, main kartu, coletan, itu dan ini. Bodoh. Jadikan manfaat untuk setelah mati. Al-baghiyat wal-baghiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak-anak kamu asal gede punya anak, inti miara sapi, asal gede. Jadi kan ada yang hafal Quran, ada yang alim, ada yang jadi dai, ada yang itu. Kemudian yang alim dia punya santri, dia yang hafal Quran, dia punya pondok tahfidzul Quran, dia al-baghiyatus sholihat, kekal itu kebaikannya. Yang kamu miliki ini jadikan nilai akhirat yang menjadi kebaikan yang kekal. Kamu akan menjadi orang yang al-kayyis, orang yang agil. Al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang waras adalah selalu dia mengkoreksi dirinya dan dia berbuat untuk yang manfaat setelah matinya. Wal ajis, orang yang lemah, ini orang bodoh nih, gak bisa diandalkan. Man atba'a nafsahu hawaha, yang ia jadikan nafsunya dia, dirinya dia mengikuti hawa nafsunya. Saudara, dengarkan baik-baik, di tubuh manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafsun. Ruh ini, jasad yang ada di zahir ini ngikuti ruh atau nafsu, mana yang kuat diikuti. Kalau ruh ini kuat, maka jasad ngikuti ruh. Kalau nafsu kuat, jasad ngikuti nafsu. Kuatnya ruh karena dikasih ghidha'ur ruh, makanan ruh. Apa makan ruh? Adzikir wa ta'at, berzikir dan perbuatan taat. Kamu baca Quran, kamu berzikir, kamu bersolawat, kamu sholat berjamaah, kamu qiyamul lail, kamu itu memperkuat ruh. Ketika ruh kuat, subhanallah, walaupun buta hujan tetap pak sholat berjamaah, jasad ngikuti. Walaupun tua, masya Allah, dia sholat tarawihnya istiqomah, tambahi qiyamul lail, tambahi sholat tasbih 3 hari sekali, khatam Quran, kok kuat? Rohnya kuat, jasad ngikuti. Nafsu kuat, jasad ngikuti. Kuatnya nafsu karena selalu dikasih konsumsi makanan nafsu. Apa nasalnakan nafsu? Asyahawat, kesenangan duniawi. Enggak harus haram, walaupun halal. Apa contohnya? Main-main, nyanyi-nyanyi, ya semuanya yang bernilai nafsu, ini memperokat nafsu. Apalagi maksiat, tambah lagi. An-nafsul ammaro bisu, itu nantinya. Apalagi maksiat. Kalau sudah begitu, jasad ngikuti pak. Nih, tak kasih contoh. Gak apa-apa ya, jangan tersinggung. Saya mau tanya, sampean rokokan ini memperkuat ruh atau nafsu? Hah? Ini karena nafsu rokokan ini atau karena taat? Nafsu kan? Ketika nafsu, jasad ngikuti, kecanduan rokokan terus. Kalau udah rokokan ini seperti tenang, padahal ketenang itu kan dengan berzikir kepada Allah sebetulnya. Kalau sudah ada zikir kesuwen, kuat, metu. Jasadnya ngikuti
nafsu. Jasadnya ngikuti nafsu. Sholat Jumat lu dipepet sampai komat. Kenapa? Enggak masuk ke dalam masjid, enggak kuat. Rukuan. Qad qamatish shalah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes langsung. Paham nih ya? Orang yang bodoh kata Nabi yang dijadikan dirinya pengikut hawa nafsunya. Lah. Hawa ini Pak, syahwat, kesenangan nafsu itu namanya hawa. Tugasnya sampean ini melemahkan nafsu, memperkuat ruh. Makanannya nafsu ini, kesenangan-kesenangan ini tinggalkan paksa biar enggak berdaya nafsu. Karena itu sampai disuruh puasa. Sampai disuruh apa? Puasa. Sampai makan minum itu kan kebutuhan, Pak. Ojo. Kurangi. Lah cuma sampai godoi lek buka. Ini tujuannya untuk melemahkan nafsu. Memperkuat ruh baca Quran. Jadi untuk siang hari bukan baca Quran, bukan iktikaf, nontok film sambil nunggu buka jendak-jendak kroso. Bukan begitu maksudnya, supaya kuat rohnya. Karena puasanya model begitu, akhirnya sholat tarawihnya berat. Enggak sholat tarawih, enggak sholat witir. Nyanyi tambahan ada di bu di pos kamling misalnya, perkuat ruh, lemahkan nafsu. Itu tugasnya sampean. Orang yang bodoh tapi man atba'a nafsu hawaha, yang menjadikan nafsunya pengikut hawa nafsunya untuk akhirat. Orang yang bodoh nih, orang bodoh kalau tadi itu orang yang pinter untuk akhirat. Semua yang dia lakukan, semua yang dia miliki bernilaikan akhirat, bernilaikan pahala. Tapi orang yang bodoh untuk akhirat enggak beramal. Wa tamanna 'alallahi al-amani. Insyaallah kita diampuni oleh Allah. Insyaallah sudah. Itu selawat itu diampuni. Wes jangan terlalu takut. Dia berhayal tanpa amal masuk surga. Padahal dia sendiri tidak mau dikatakan tanpa makan kamu bisa kenyang, bisa. Tanpa kawin punya anak, bisa. Tanpa kamu tadi itu nanam bibit bisa panen, bisa. Tanpa belajar kamu jadi alim, bisa. Dia akan ngotot, harus ada usaha. Loh, kon akhirat kenapa enggak usaha? Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa orang harapannya adalah akhirat dan ada usaha didasari iman, salatnya, itunya, semuanya didasari iman, maka usahanya itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, karena itu pikir baik-baik ini, kita termasuk yang waras atau yang enggak waras. Tak ulang lagi ya, kata Nabi, orang yang waras, orang yang cerdas selalu kontrol sama nafsunya dan usahanya adalah untuk keberuntungan setelah wafatnya. Orang yang bodoh, lemah akal, kalau perlu enggak punya akal, orang yang menjadikan dirinya pengikut hawa nafsunya dan untuk akhirat dia cuma berhayal, tidak mau usaha. Pulang, jangan sampai menjadi orang yang bodoh, jadilah orang yang akil, orang yang waras, dan orang yang berakal. Wallahu a'lam.